Pastikan Kultum jelang berbuka puasa. Acara ini kerjasama TVMUI dengan Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahwalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pernah mendengar sebuah berita bahwa ada pembagian zakat di bulan Ramadan di daerah Pasar Minggu, saking banyaknya orang yang ingin menerima zakat tersebut dari orang kaya, karena tidak diorganisir secara baik, karena tidak dilakukan secara kelembagaan, maka banyak sekali orang-orang yang terinjak-injak. Bukannya ingin menciptakan sebuah kesejahteraan, keharmonisan dan kedamaian, tetapi yang terjadi adalah malapetaka. Mengapa? Inilah sebabnya kalau seandainya zakat tidak dikelola dengan baik dan tidak disalurkan melalui lembaga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sejak dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara diperintah oleh Allah untuk mengambil zakat. Karena beliau sebagai kepala negara dan juga sebagai seorang rasul, maka diperintah oleh Allah untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya yang kemudian dikumpulkan di Baitul Mal dan dibagikan kepada orang-orang miskin dan asnaf-asnaf lainnya yang berhak. Di sinilah sejak berabad-abad, dari sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang kaya, maka semua perzakatan dari pengelolaannya, pendistribusiannya sampai kepada pengelolaan secara baik dilakukan melalui kenegaraan. Para pemirsa yang diberikan Allah, zaman khalifah Rasyidin juga melalui lembaga. Zaman Bani Umayyah juga zakat dikelola melalui lembaga. Zaman pada khilafah Islamiyah selalu ditunaikan zakat melalui lembaga. Mengapa? Karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar negara mengelola zakat dengan baik. Mengapa harus melalui lembaga? Tidak kepada individu langsung. Selain bahwa zakat yang dikelola oleh negara, oleh lembaga yang terpercaya, lembaga yang dibentuk oleh negara melalui mekanisme yang hati-hati, akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Bayangkan, seandainya seseorang hanya mengeluarkan zakat umpamanya hanya 2 juta atau 3 juta satu tahun, kemudian dibagikan di sekelilingnya orang-orang miskin yang sangat banyak, hanya dapat berapa? Tidak bisa untuk mengangkat mustahik itu menjadi muzaki. Tetapi ketika dikelola melalui lembaga, sehingga penghimpunannya banyak, dari penghimpunan yang banyak inilah kemudian bisa dikelola dengan baik, bisa didistribusikan dengan baik, maka bisa akan bermanfaat sangat luar biasa, bisa mengangkat orang-orang yang mustahik menjadi muzaki. Sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i, kalau memberikan zakat hendaklah sampai mereka itu menjadi kaya. Maksudnya mengangkat orang-orang yang mustahik itu menjadi muzaki. Idza a'taitumuhum fa aghnuhum. Bila kamu sekalian memberikan zakat pada mereka, hendaklah bisa menjadikan mereka itu orang-orang yang cukup menjadi kaya sehingga memberi zakat berikutnya. Nah, mengapa melalui lembaga? Karena orang yang menerima zakat melalui lembaga itu
akan merasa terhormat. Berbeda kalau seandainya diberikan oleh individu-individu, akan ada rasa malu pada individu itu. Tetapi ketika yang memberikan itu adalah suatu lembaga yang besar, yang dikelola oleh negara yang terpercaya, yang memiliki akuntabilitas yang luar biasa, maka itu akan mengurangi gap. Lebih dari itu, bahwa kalau dikelola negara, di mana struktur dari negara ini dari mulai pusat sampai provinsi sampai daerah, sehingga cakupan terhadap orang-orang yang mustahik juga bisa akan menyeluruh ke seluruh Indonesia ketika dikelola oleh Basnas atau Lasnas secara menyeluruh di Indonesia. Itu menyebabkan menghasilkan satu keadilan. Dan keadilan adalah satu inti dari ajaran Islam. Di mana ajaran Islam dalam intinya, baik itu di dalam bermuamalah, di dalam bergaul, dalam kehidupan, semuanya adalah untuk keadilan. Kemudian lebih dari itu, bahwa bila sebuah lembaga yang dibentuk melalui mekanisme yang berhati-hati, para pejabatnya dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, petugas-petugasnya dipilih secara terseleksi dengan baik. Kemudian sebuah organisasi ini dilakukan dengan betul-betul di-manage secara baik, maka hal ini akan menambah kepercayaan umat, dan ketika bertambah kepercayaan umat, maka penghimpunan zakat akan semakin meningkat. Ketika penghimpunan zakat semakin meningkat, maka akan banyak yang dilakukan, mulai dari pengentasan kemiskinan, mulai daripada membantu orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan dalam bidang ekonomi, juga dalam bidang kesehatan, di dalam bidang-bidang yang insya Allah bermanfaat dan bisa mengangkat harkat dan derajat orang-orang yang mustahik menjadi orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat, yaitu para muzaki. Saya kira itu diantara mengapa kita perlu mengeluarkan zakat melalui lembaga. Kalau tidak, maka tidak akan mampu untuk berbuat banyak dengan zakat. Aku qul hadza wa astaghfirullah wa lakum wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda saksikan Kultum di TV MUI. Acara ini didukung oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, tepat dan terpercaya.